Awalnya, warga hanya panik dan ketakutan mengetahui ular sanca berkeliaran di permukiman mereka pagi tadi. Ini merupakan keempat kalinya ular sanca masuk ke wilayah Cisaranten. Beberapa kali warga gagal menangkap ular yang kerap membahayakan penduduk ini. Petugas rescue pun datang ke lokasi dan mengikuti pergerakan ular sanca. Seorang warga menemukan ular sepanjang 6 meter ini yang tengah memakan ayam ternak miliknya. Ini kan udah masuk ke dalam kandang ayam. Ini udah makan ayam. Udah makan ayam di pojok. Itu jam berapa tadi? Ini dari mana sih Pak ularnya? Dari belakang. Dari belakang ini apa? Jogja. Tanah kosong. Udah dua kali nih kena. Pertama lepas lagi. Kedua kena. Sering makan ayam. Setelah satu jam, akhirnya petugas dibantu warga berhasil menangkap ular dengan berat satu kuintal ini. Petugas pun langsung membawa ular tersebut untuk diserahkan ke Kebun Binatang Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan.